Ayo mainkan game plus di Vision Plus. Apa yang sering buat pesen? Hati. Hati apa? Hati-hati di jalan. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andri Sulistiandri ingin ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus TOP Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Sampai. Pur. Tadi saya lihat Neng Sasi pulangnya diantri sama Gober. Ah, ngarang lu, orang Sasi diantri Nojak kok. Emangnya sekarang Ojak jadi Gober? Enggak lah, enggak mungkin. Tapi Pur, tadi saya lihatnya Neng Sasi itu diantrin sama Gober, bukan diantrin sama Ojak. Ya berarti Ojak telat. Telat jadi Gober? Telat nganter Sasi. Kok bisa? Ya bisa. Masa kok basi? Ojak. Ya? Kok lu nggak nganter Sasi lu? Gober. Ya kalau itu gue tahu. Nah, kalau saya lebih tahu daripada si Pur. Kok bisa? Ya bisa, Jak. Soalnya saya ngeliat Neng Sasi itu pulangnya diantri sama Gober. Oh, Jak. Gue tahu nih, Sasi diantar sama Gober. Mungkin karena lu nganterin Poppy. Bukan gara-gara itu. Terus, gara-gara apa? Gara-gara kamu jarang bersih. Ya, 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 bersih ya. Geli Nenek Ma, geli. Nenek Ma-nya mana? Kitik-kitik, bagus Nenek Ma ya, geli-geli gitu. Neng, gimana bisnisnya Mas Kasih? Ya, lumayan sih, Ma. Buat bantu-bantu Kang Tisna, adalah. Seperti itu. Si Uyuy udah ngasih tahu rumahnya Mbak Heni. Tapi si Uyuy malah nyeramain gua, katanya si Boy jangan disuruh kerja dulu. Ya kalau menurut saya mah, Jak, kalau buat karir si Boy emang gak apa-apa. Tapi gini loh, Jak, Boy itu sedang pada masa seneng-senengnya main. Kalau lu paksa untuk kerja, wah nanti kalau psikisnya terkena, mentalnya terserang, itu bahaya loh. Jadi gua mesti gimana ya? Ah, Jak, nih saya baru inget, Jak. Apa tuh? Gober yang tadi ngantri Neng Sasi itu kalau nggak salah namanya Anis. Ah, bodoh amat. Tahu lu, orang nggak tahu waktu. Ini lagi serius ngomongin si Boy, lu tiba-tiba nyaut bahas Gober. Gimana sih lu, Tis? Saya cuma ngasih tahu aja, Ojak. Takutnya kalau nanti saya lupa lagi. Pokoknya itu namanya Anis. Saya ingatnya apa? Dia pakai kaos kaki sepak bola warna kuning. Nah, itu Gober satu-satunya yang suka pakai kaos kaki sepak bola warna kuning, namanya Anis. Tahu. Ngomongin Boy. Boy, Boy, ini ngomongin Boy. Bodoh amat itu masalah Gober. Masalah Anis lu bawa-bawa masalah Boy. Tapi aneh jago main angklung loh, Jak. Ah, lu juga sama aja lu. Ini warna apa? Bagus mobilnya punya berapa, Boy? Coba hitung. Satu, dua, satu, dua. Mbak Heni? Iya, Bu. Gimana, Bu? Boy mau nggak main sinetron? Ya mau lah, Mbak. Oh ya udah, nanti saya tanyain sama teman saya ya. Makasih banyak ya, Mbak. Iya, sama-sama. Ya udah, saya permisi ya, Bu ya. Iya. Ya. Dadah, Boy. Ya, dadah, Boy. Dadah. Boy, Boy mau jadi artis. Boy jadi artis. Artis siapa namanya? Artis namanya Boy. Iya. Kalau hati lu enggak srek Boy jadi artis sinetron, udah jangan lu paksain, lu harus punya keputusan lu. Iya bener, Jak, takutnya nanti kenapa-kenapa. Ikutin apa kata hati lu. Iya. Kata hati kamu apa?
kata hati gua, si Boy kagak usah dah main sinetron. Coba tanya sama hati kamu, kenapa bisa begitu? Ya kata hati gua, takut sakit, nanti kecapean soalnya masih kecil. Terus, kata hati kamu bilang apa lagi? Kata hati gua, barusan banget katanya nyesel jawabin pertanyaan lu, males. Jak, bilangin sama hati kamu, saya minta maaf. Gimana Jak, dimaafin? Autis ah. Cuma ada-ada aja lu. Bang Ojak. Eh, Mbak Eni. Tadi saya udah ketemu Bu Rahayu. Nanti saya tanyain teman saya lagi ya. Sebentar Mbak Eni, saya mau ngomong. Kayaknya si Boy nggak saya kasih dah buat main sinetron. Nah, omongan Bu Rahayu yang tadi, tolong dianggap main-main aja, nggak serius. Oh gitu Bang Ojak. Maaf ya. Ya udah deh kalau gitu. Yuk, mari. Ya. Keputusan tepat. Hati-hati apa yang sering buat pesen? Hati. Hati apa? Hati-hati di jalan. Lanjutin dong, ntar. Mau kemana? Kakak mau ke kamar mana ini, kebelet ini. Kak, Hana juga kebelet, Kak. Ih, gimana sih orang kakak duluan, satu-satu lah kakak dulu. Gak bisa, Kak. Hana udah kebelet banget. Yaudah cepetan, jangan lama ya. Oke, oke. Cepetan. Iya. Umi kamu ada, Is? Ya ada, Tante. Lagi keluar belanja sama Abi. Oh, gitu toh. Mau ketemu sama Umi? Enggak, cuma basa-basi aja nanya. Oh. Udah, Jak. Nggak usah disesalin. Siapa yang nyesalin? Justru malah gue seneng udah bisa ngomong begitu sama Mbak Heni, jadi gak punya utang apa-apa. Tapi ya, kalau saya lihat dari muka kamu, kamu itu kayak yang menyesalin keputusan kamu. Ah, biasa aja lu mah. Jak, di mulut boleh ngomong kayak gitu, tapi muka gak bisa bohong. Emang muka gue kagak ngomong? So tau, nih lu lihat nih, kalau emang lu bisa tahu isi hati seseorang, nih. Ekspresi gue sedang ngapain nih? Kalau saya lihat dari muka kamu, kamu sekarang lagi nahan pun. Nahan apa? Nahan rindu. Bukan. Nahan kebelet. Bukan. Nahan napas. Bukan. Terus nahan apa? Nahan emosi. Ngomong sama lu gak pernah nyambung, sok tahu lu. Dan bener nahan. Ojek, Bang. Ayo. Ya. Ya lu jangan ngomong sama gue dah. Emang kenapa? Gue lagi kesel. Hari ini lu ngeselin. Ayo, benar. Iya. Berarti kalau hari ini ngeselin, kemarin-kemarin saya nggak ngeselin gitu ya? Ya sama aja, kemarin juga ngeselin. Alhamdulillah. Lu kok malah alhamdulillah? Ya kalau kayak gitu mah berarti namanya saya konsisten. Dalam hal? Ya sama, begitu aja, ngeselin. Mas, lagi nyari alamat toh? Iya Bu, saya ada orderan sebuah Abi Umi. Oh, jalannya itu ke sana, Mas. Ke situ ya? Tapi di mapnya. Wes Thomas, percaya aja sama saya. Udah berapa gober coba saya kasih tahu jalan yang benar. Wes toh, percaya sama saya. Iya, Bu. Ya.
mau kemana kak? Ke rumah Fadil. Ayo kak bareng. Ayo. Woi. Siapa tuh kak? Gak tahu. Tapi sekarang banyak penculik yang nyamar jadi gobel. Oh, masa? Bisa lari yuk. Woi tunggu. Bel kecis lu. Lu pecicilan kayak gitu, untung gak ketabrak lu. Maaf om, barusan kita dikejar sama penculik. Culik? Mana culik? Itu di sana om. Gak ada. Mungkin penculiknya takut om, gara-gara kita teriakin penculik. Bel kecis lu. Sabar dulu. Akhirnya kita berhasil lolos juga dari penculiknya kak. Kakak. Sana. Sebentar. Lari. Lari lagi. Ayo kak cepetan larinya. Kak, ayo cepetan larinya. Gak bisa, aduh sakit banget. Yaudah deh kak, maaf ya aku gak bisa bantu. Ron. Bang, jangan jadi saya bang. Siapa yang mau nyulik? Saya mau nanyain alamat. Nanya alamat? Iya, mau nanyain alamat sok buah Abi Umi di mana? Oh, yaudah bang, bareng aja. Saya juga mau ke rumah Fadil. Ya udah, ayo naik. Mana penculiknya, Ron? Hah, itu, bang. Penculiknya udah bawa ke bagas. Yaudah, ayo buruan kejar. Ayo, cepetan. Bentar. Saya parkirin dulu. Ayo. Loh, kas. Kamu mau kemana, toh? Ini, Bu. Nganterin ke sebuah Abi Umi. Sekalian bagas ke rumah Fadil. Jalannya itu, jangan ke situ, Gas. Jalan ya ke sana aja. Ibu kan tadi udah ngasih tahu. Emangnya kalau lewat situ kenapa, Bu? Kalau jalannya ke situ ada perbaikan jalan. Ah, masih sih. Cek dulu ya, Bang. Ayo. Walah, dalah. Gas. Lawang wes diarahin yang jauh loh. Kok malah diantar anak dewe? Wes ciloko iki, ciloko. Pak. Sudah. Sudah pakai GoBear Wallet ya? Iya, Pak. Nah, terima kasih. Makasih kembali. Kak, beresin. Bener kan, Bang? Sebuah Abi Umi. Oh iya, makasih ya udah diantarin ke sini. Iya, Bang. Kak, Fadilnya mana? Wah, lagi ke rumah temennya, kerja kelompok. Ya, baru mau ngajak main. Hai bang, cepet! Toprak! Toprak! Mas Indro, gawat! Gawat kenapa? Bagas diculik. Diculik? Hah? Tuh kata Roron. Beneran? Iya bener om, kita lagi dikejar sama penculiknya. Terus ke Bagas jatuh. Ya tapi untung Roron berhasil kabur. Udah gitu, Kak Bagas dibawa sama penculiknya. Astagfirullahaladzim. Ya wis kalau gitu, kita cari. Ayo. Iya, ayo. Aduh.